Alhamdulillah hari ini Minggu pagi saya berada di Kota Makassar dalam rangka, ya, kebetulan saya Ketua Budokai Sulawesi Selatan mengundang kurang lebih 15 perguruan untuk latihan bersama. Sukses. Mudah-mudahan karate kita, generasi kita maju dan sukses ke depan. Ya. Jadi dari 15 perguruan yang saya undang yang sudah menyatakan hadir, baru nampak sekitar 6 perguruan yang ada di tempat ini, yaitu setelah kita diberi gratis untuk memakai Mall Pipo, mall baru ya, untuk dipakai latihan bersama, dan ini bisa dipakai seterusnya. Luar biasa ya. Sukses. Mudah-mudahan karate kita, generasi kita maju dan sukses ke depan ya. Oke. Diadakan latihan bersama kurang lebih 15 perguruan ya. Nah, 15 perguruan mengadakan latihan bersama di Mungkipo, Kota Makassar. Ini langkah-langkah yang saya lakukan, di mana pernah ada di tahun 80-an mempersatukan beberapa perguruan untuk latihan bersama. Kembali saya akan lakukan demikian sebelum dilaksanakannya pelantikan Bapak Amir Uskara sebagai Ketua Polri. Seperti itu ya, kita doakan beliau memimpin Polri ke depan secara netral dan penuh semangat, penuh perjuangan, kembali mengharumkan Sulawesi Selatan di dunia olahraga karate ya. Semoga melalui pimpinan beliau kita berdoa bersama bisa kembali Sulawesi Selatan berjaya.